Okay guys, so apa konten kita nak buat hari ni? So kita nampak AI team ramai hari ni and kita baru masuk kerja kan? Baru masuk kerja. Maafkan saya. So hari ni aku nak korang nyanyikan lagu untuk kita orang. Kita orang lah. Wonderful. And kita orang akan tanya kenapa korang nyanyikan lagu tu and kita orang akan bagi rate lah kan. So nyanyilah dengan sedap, okay? So tanpa membuang masa, let's get started. Okay, so kita mulakan dengan Aira. Okay, selamat pengantin baru untuk Fini dan saya akan menyanyikan lagu Teratai. Wow. Afira yang indah, engkaulah pujaan hati Ani. Telah lama kami rindukan, wahai Fini yang indah. Okay, thank you Aira. Kenapa nyanyikan lagu tu? Gini, sebab kalau aku buat last, orang boleh tanya pasal Fini. So mesti set your rindumung lah tu. Aku pun sampaikan lah hajat fans. Okay, thank you. Okay. Oh, tu sebab dia? Tak, aku tak tahu apa. Okay, untuk Aira, 5/10. Banyak tu. Okay, jadi kita pergi ke peserta seterusnya. Kanda. Selamat pengantin baru untuk Fira dengan Ed. Fira dengan itu Ed saya. Okay. Untuk saya ada lagu untuk korang berdua. Dengarlah. Boleh tak saya minta izin Fira pandang mata Ani, Ani pandang Fira. Minta izin. Okey, pandang mata pandang atau 2 3. Okey. 1 2 3. Oh, hey. Bila mata bertentang mata, hati di dalam bagai nak gila. Hey, pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun bunga. Situlah hai mulanya berjumpa, bertentangan mata. Senyumlah, ahai Cik Mek Molek. Senyumlah, ahai Cik Mek Molek. Senyumlah, ahai Cik Mek Molek. Wah, aku enjoy dengan lagumu. Okey, bagikan sebab kenapa nyanyi lagu tu. Kalau kau dengar lagu pertemuan bermula si kebun bunga kan, waktu kau pergi minum Starbuck dekat taman semua benda. Starbuck mafik lah. Bukan Starbuck yang minum air kopi yang kau beli kopi untuk Ani semua benda. Air kopi betul kau share masalah dekat situ semua benda. Kita kau nyanyi lagu tu khas untuk kau orang berdua. Relate. Dia tahu kisah tu. Jadi saya bagi ke Kanda 8/10. Kita pergi ke peserta seterusnya. Okey, selamat pengantin baru untuk Phoenix. Lagu ni tajuk dia Tuhan Jagakan Dia. Kira. 1, 2, 3. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku kan tetap milikmu. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi setulus hatiku. Sebab kenapa pilih lagu tu? Okey, sebab ni situasi macam Anik lah. Contoh macam bila dah bersuami isteri ni, berumah tangga ni, mestilah Anik selalu doakan Tuhan Allah jagakan Fira kan, isteri dia. Macam itulah. So disebabkan Anik dan Fira ni sayang each other, setulus hati, macam itulah.
Okey, bagi rate untuk Farida. Okey, untuk Farida saya bagi 8 per 10 je. Ani bagi. Okey, so kita dengarkan lagu dari Pak I pula. Let's go. Selamat pengantin baru Anik dengan Fira. Semoga kekal hingga kejana, amin insyaAllah. Okey, lagu yang Pak I nak bawa adalah lagu Halu daripada Fevi Putri. Okey. Senyumanmu yang indah bagaikan candu, ingin terus ku lihat walau dari jauh. Sekarang aku pun sadari semua hanyalah mimpiku yang berhayalkan bisa bersamamu. Okay, the reason why kenapa Pak I pilih lagu ni sebab dalam kisah percintaan sesiapa manusia sekalipun, senyuman pasangan tu adalah tanda kebahagiaan antara satu sama lain. Betul. Jadi kalau sehari kita tak tengok senyuman pasangan kita, kita akan rasa tak sedar hati. Dan kenapa aku hadir dalam hidup kau sedangkan kau tak berikan senyuman? Aku adalah kebahagiaan kau dan kau adalah kebahagiaan aku. Okay, bagi Rik ni. Jujur ya, jujur. Okay, akulah 10 per 10. Yeah! Thank you Pak Yee. So, kita pergi ke peserta seterusnya. Okay, selamat pengantin baru Anik Fira. So, Pia akan bawa lagu Sekali Seumur Hidup. Sekali Seumur Hidup. Dua, satu. Andai Anik seorang raja, Fira ingin menjadi ratunya, bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata cinta. Wow. Thank you. Okay, bagi sebab kenapa pilih lagu ni? Okay, sebab dia banyak lagi lirik dia, tapi isi dalam lagu ni, untuk apa harta dunia kalau tak ada cinta yang tersemat antara pasangan lah. So, semua pasangan nakkan cinta yang pada awal tu kekal sampai akhir. So, tolonglah jangan berubah. Dia macam tu lah. So, thank you Pia. Saya bagi 7 per 10. Kita pergi ke peserta seterusnya. Okay, untuk Vini, selamat pengantin baru lah. Baru, semoga kekal. And saya ada satu lagu. Tajuk lagu adalah Kisah Cinta Kita. Andainya mampu kan kuukir namamu dan namaku di bulan, agar satu dunia melihat restui cinta kita. Aku selalu tersenyum bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Lagu ni suka ni. Okey Mak, bagi sebab kenapa lagu ni Mak? Okey, lagu ni dia menceritakan tentang seorang lelaki ni, dia bangga apabila dia dapat bagi tahu semua orang tentang dia ni ada pasangan. So Anik dah kahwin and dia bangga untuk mengatakan Fira adalah isterinya. Yes. Paling tepat sekali, aku nak bagi satu dunia tahu aku dah ada isteri. Macam tu orang semua tak kahwin, aku dah kahwin dah. Aku dah kahwin. Oh, dah. Betul dah tu. Ada anak tu. Betul. Aku macam anggap semua tak kahwin lagi, aku je kahwin. Okey, jadi untuk Mak Weh 9 per 10.
kita pergi seterusnya. Okey, untuk Phoenix, selamat pengantin baru. Say. Semoga kekal hingga ke jannah. Kita ada satu lagu lah. Ni lagu selamat pengantin baru ya. Aku mewakili semua orang lah. Okey. Selamat pengantin baru. Selamat berbahagia. Selamat ke anak cucu. Selamat sejahtera. Lagu yang lain pada orang lain sebab dia nyanyi untuk pengantin baru kan? Yes. Yang penting lagi best daripada Kanda tadi. So, kenapa nyanyikan lagu ni? Okay, ni lirik bukan sebarang lirik. Kata-kata bukan sebarang kata-kata. Kata-kata juga adalah doa. Selamat pengantin baru, berbahagia hingga kekal ke anak cucu kan? Wow. Itu semua doa. So, saya bagi 10/10. Kita pergi ke peserta seterusnya. Kepada Phoenix, selamat pengantin baru. Lagu ni saya nak menyanyikan tak ada mana kau tahu lagu ni. Tapi dengarlah dah. Lagu Adik. Okey, telah lama bertunai. Hari ni sapalah sudah berwali depan tok imeh. Resmi demo menikah. Ina dijari tangan. Belami dihias indah. Makanan penuh hidangnya. Suka hati mo ayo. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Mai kenapa mai pilih lagu ni? Okey, lagu ni sempena Phoenix dia bertunang, lepas tu sampai perkahwinan dengan Tok Wali dengan Tok Hadi. Lepas tu dalam lagu ni dia ayat pasangan ni adalah bahagia bila berkahwin, tapi ada yang lebih bahagia iaitu ayah dan ibu kita lagi bahagia bila melihat anaknya bersama dengan orang yang tepat. 10/10 ni komen eh. Okey, aku bagi dekat Mei 10/10. Okey, so kita bagi ke peserta seterusnya. Hai sini, selamat pengantin baru. Semoga kekal ke anak cucu. InsyaAllah. Aku nak nyanyi lagu satu-satu. Satu. Okey, 3, 4. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar kata indahnya maaf, lapang dada terima semua. Okay. Kenapa nyanyikan lagu ni, Arisa? Okay, aku sudah tak benci. Dulu membenci Anik kan? So kita jangan ingat apa yang kita benci dulu tu adalah satu benda yang buruk. Tuhan dah tetapkan seandainya buruk itu adalah terbaik untuk kita. Untuk Arisa saya bagi 8/10. Kita pergi ke peserta seterusnya. Okay, Phoenix, selamat pengantin baru. Semoga kekal ke anak cucu dan berbahagialah hingga ke jannah. So, lagu Afina nyanyi ni separuh aku. Sebab kata-kata lirik tu membuktikan perjuangan Anik untuk Fira. Abang. Okey, kita ambil part chorus ya. Dengarlah aku, suara hati ini mema.
kenal separuh aku dirimu. Yeay. Lagi dia. Abis dong. Sikit lah. Memang. Aku tak ada menjiwai. Okay, Hafiz, kenapa lagu tu Hafiz? Okay, maksud lagu ni dia macam menyatu lara lah. Macam kita, bila kita perjuangkan benda tu dah menjadi kenyataan. So kita macam ukatkan lah, dengan laraku memanggil namamu. Eh, tengok lirik entah. Dengan laraku memanggil namamu, suara hati ini menyanyikan dirimu. So bermaksud kat sini, jika kita dah dapat memiliki tu, kita nak dia sentiasa ada dengan kita. Cuma. Dengan laraku. Okey dah. Oh. Ayah dah sini. Okey, untuk Hafiz Hakim 6/10. Okey, jadi kita pergi ke peserta seterusnya. Okey, untuk Philip, selamat pengantin baru. Mimi ada lagu ni tapi harap korang menghayatilah. Walaupun tak sedap sangat suara. Okey. Okey. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istikharah cinta memanggilmu, memohon petunjukku. Satu nama teman setia, naluri. Aku tak tahu lagi. Naluri. Bye Mi, bye Mi. Baik, baik. Aku tak tahu lagi. Aku baru nak mayat. Okay Mimi, kenapa pilih lagu ni Mimi? Walaupun kau tak ingat lirik. Ya, aku tak ingat Mi. Lagu ni maksud dia setiap dalam doa hampa berdua yang selama ni solat istikharah lah. Dah termakbul lah. Itulah. Okay, thank you Mimi. Saya bagi 8/10. Macam sama, macam sama. Bagi kita pergi ke peserta seterusnya. Okay, Vini. Selamat pengantin baru. And then lagu ni tujukan khas untuk Vini. Mungkin lebih pada lagu lah, pada selawat lah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina. Itu je. Maksud selawat ni kita selawat kepada Nabi Muhammad. And then dalam zaman fitnah ni, hujung-hujung dunia sekarang ni, ada mendoakan agar Fini pasangan baru dapat menghadap semua fitnah and hadap semua ujian yang Allah berikan. Ringankan segala-galanya. Doa kami untuk melihat anda berjaya, untuk melihat anda sampai ke akhir jua dan memperoleh husnul khatimah dalam kematian kita. Amin. Kita pergi ke peserta seterusnya. Yeah, first of all, selamat pengantin baru kepada Phoenix. Semoga kekal hingga ke akhir hayat, insyaAllah. Yeah. Semenjak kau hadir dalam hidupku, tiada lagi keresahan. Kau menutup pintu hatiku, tanpa sedarinya ku izinkan. Kau yang bernama cinta, kau yang memberi rasa, kau yang ilhamkan bahagiaku hingga aku terasa indah. Okey, Syami, kenapa Syami memilih lagu tu? Okay, lagu ni semenjak kau hadir dalam hidupku tiada lagi keresahan. Maksud... Ya, aku dalam dia ni, bukan kau. Apa ni? Bukanlah, maksudnya aku sampaikan untuk kau lah. Okey, maksudnya tiada lagi keresahan buat Anik
yang mana Anik dulu tidak ada orang dijaga. Selepas datangnya Allah hadirnya insan bernama Fira yang umurnya terlalu muda, tapi Allah bagikan bijaksana kepadanya. Okay, so menjaga Anik daripada zero to hero. Okay, so daripada Anik tak terjaga sampailah Anik nampak sebagai abang-abang, sebagai ketua keluarga. So tahniah juga kepada Fira, and terima kasih juga kepada Allah hadirkan Fira untuk Anik. Okay, so selamat berbahagi korang. Thank you. Thank you, Syami. Okay. 10%. Itulah kau nyanyi lagu main-main lagi. Okay, so untuk Phoenix, selamat pengantin baru. Okay, so ini ada lagu untuk Phoenix, tapi dengar je lah. Okay. I keep craving, craving you. Don't know it, but it's you. Can't keep my mind in city, wanna see you. Okay, nanti, nanti copyright, nanti copyright. Kenapa? Okay, kenapa pilih lagu ni, Amni? Sebab lagu ni adalah lagu favorite Fini. Bila nyanyi lagu ni jadi macam teringat lagu video-video Fini semua yang tu ada ADN. So, Amni saya bagi 10/10. Sebab lagu favorite kita orang. Banyak lagi kita orang jumpa sebelum-sebelum ni. Thank you, Amni. So, kita pergi peserta seterusnya. Okey, untuk Phoenix, selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke anak cucu. Okey, mana nak nyanyi lagu ni? Enggak pernah saja dia. Hingga tua bersama. Okey, dengar, dengar. Dengarkanlah sayangku, janji-janji aku selama jantung ini berdetak. Ku akan selalu menjagamu hingga akhir waktu. Selama jantung, jantung selama. Dapat, dapat. Okay. Okay, makan. Kenapa lagu ni, Iman? Sebab lagu ni, dia kata ku akan selalu menjagamu hingga ke akhir waktu. So, Ani akan menjaga Fira sehingga tua bersamalah. Macam susah senang bersama. Aku ketara ni bibir ni. Sembilan per sepuluh. Aku tinggi ada buah lagi. Okey, kita pergi ke peserta seterusnya. Okey, selamat pengantin baru untuk Phoenix. Nyanyi lagu Cinta Pandang Pertama. Jika memang kau tercipta untukku, maka izinkan aku mengenalmu. Izinkanlah aku menjadi sebagian hidupmu. Pilih lagu ni sebab tak ada sebab, sebab boleh dek. Cuma nak doakan sehingga kekal sampai ke anak cucu. Tak apa, mana-mana pun. Okey, thank you Syarul Nizam. Untuk Syarul, 6/10. Alhamdulillah, takut riak. Okey, kita pergi ke peserta seterusnya. Untuk Phoenix, selamat pengantin baru. Semoga hingga ke jannah. Okey, so dengarlah lagu saya Untuk Mencintaimu. Okey? Okey, satu, dua, tiga. Karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu, tak akan menyerah dan takkan berhenti mencintaimu. Okey. Okay.
kenapa saya nyanyi lagu ni? Sebenarnya ada part lagi yang berjuang tu kan. So untuk Anik, berjuanglah untuk Fira macam mana kau sebelum kau dapatkan dia dan sekarang ni dah kau dah dapat dia, berjuanglah sampai akhir hayat. Okay, untuk Atika saya bagi 7/10. Thank you Atika. Okay, kita pergi ke peserta seterusnya. Okay, Fini, selamat pengantin baru. Semoga kekal ke syurga. Nyanyi lagu Kisah Ku Inginkan. Okay. Telah ku tentukan arah yang akan ku tempuh di sisa hidupku. Karena telah ku temukan kisah yang ku inginkan dan ku sampaikan. Apa dekat dia? Oh, ada yang tak copyright ah. Tak ada lah. Okey, apa? Kenapa pilih lagu ni, Fa? Sebab kan dulu dalam konten apa dah Anik ada kata perempuan ni macam mainan. Tapi bila hadirnya Fira ni dia berubah 100%. Lepas tu dia jalankan kisah dia yang benar. Ini yang kisah yang Anik temukan dan dia nak inginkan. Wow. 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 Berapa? Ayolah. Tiga. Okey. Okey, untuk apa? 10/10. Okey, so kita pergi ke peserta seterusnya. Okey, Phoenix, selamat pengantin baru. Semoga korang kekal sehingga ke anak cucu. Amin. Okey, hari ini saya nyanyikan lagu Karena Susayang. Okey, 1, 2, 3. Okey, biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan rasa itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biar satu cinta coba kau pahami. Sebenarnya sayang. Aku berhenti mencari cinta ke dalam hati. Kini tak kupindah. Okay, Manis, kenapa lagu ni? Okay, sebenarnya semua orang tahu lagu ni kan? Lagu TikTok tu tak? Tapi semua orang tak tahu lirik tu sebenarnya. Sebenarnya lagu tu dia lirik dia karena susayang. Dia nak bagi tahu ke orang yang dia sayang dekat partner dia and dia merayu partner dia tu je yang one and only sampai bila-bila. Sampai ke syurga gitu. Okay, so untuk Manis saya bagi 7/10. Dah. Okay, Fini, happy marriage. Ah, apa dia? Oh, sama pengantin baru. Marriage. Okay, akan nyanyi lagu Satu Saf di belakangku. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya. Di setiap malamku, di setiap doa-doaku, ku selit namamu. Kenapa Shimin pilih lagu ni? Sebab saya pilih lagu ni. Lagu ni dia menunjukkan engkau ni bercinta kerana Allah. Bukan bercinta kerana nafsu. Tak betul. Ku cintai kerana Allah. Okay. Thank you Shimin untuk lagu ni. Untuk Lamin, 10/10. Okey, kita pergi ke peserta terakhir. Okey, Fini, selamat pagi baru. Semoga perkahwinan korang kekal hingga ke jannah and semoga dapat zuriat. 4, 3. 3, 4. 8, 9.
for one fun day for the one 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 for the one. Okay, okay, Hafiz. Kenapa Hafiz memilih lagu ni, Hafiz? Sebab korang dulu macam cat dog selalu bergaduh. Tapi sekarang sudah berumah tangga. Oh. Sekarang husband and wife. Ah. Okay, tolong bagi rate untuk Hafiz. 10. Okay, thank you Hafiz. Bagi rate, okay, Amira. So, saya bagi 9/10. Kanda repeat balik. Itu buat hati tu. Kanda repeat lagu lain. Siapalah. Okey, tak apa. Aku bagi rate lagu ke Kanda. Kau 0/10 sebab tak ada dah kakak ni. So, kau boleh tarik diri. Okey, so tu je lah kata kita pada kali ni. Kanda, sorry bagi rate yang lain lagi tinggi daripada kau. So, jumpa di next episode. Sarap beban. Tarik beban. Bye-bye channel. Lipat. Ah, mantap.